Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Kita bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niat itikaf dan kita niat duduk dalam majlis ilmu lillahi ta'ala insyaAllah. Baik, pada malam ini kita kembali menyambung kitab pengajian kita Misbahul Duja Syarah Safinatun Najah. Yang saya tanda ni muka surat 77. Kita berbicara tentang apa dia ni, tentang 8 perkara, iaitu cara-cara beristinja. Cara beristinja. Baik, kita tengok di sini nota kaki yang 58 tu. Sebelum tu dikata di sini syarat-syarat beristinja ni, kalau kita sini sebut sini dengan batu dan 8 perkara. Yang pertama, hendaklah menggunakan 3 biji batu. Kita dah sebut 3 biji batu ni macam mana, yakni 3 biji batu sama ada 3 biji ataupun satu batu yang ada 3 bucu. Baik, ataupun boleh juga batu itu lepas kita guna tu kita basuh lebih dahulu untuk kita guna lain kali, boleh juga. Baik, kemudian di sini hendaklah batu itu boleh membersihkan tempat najis. Baik, apakah yang dikatakan sebagai tempat najis? Tempat najis ini merujuk kepada 3 keadaan. Yang pertama, lubang dubur. Tempat najis yang pertama disebut lubang dubur yang tertutup ketika berdiri. Maknanya apa dia? Bila kita berdiri, yang tertutup tu, maknanya celok tu, kan? Tertutup. Yang tu dikatakan, sebenarnya dikatakan ruang, kawasan bulat tu. Bukan lubang tu, tak tertutup tu, kawasan sekitar dia tu. Baik. Yang kedua, kepala kemaluan lelaki, yang ni kepala zakar tu. Yang ketiga, bibir kemaluan perempuan. Yang ni tiga yang dikatakan tempat najis. Jangan kata tempat najis itu lubang tu, tidak. Sekeliling dia tu, panggil area penalty tu, patut penalty tu sekali lah tu. Baik. Jika setelah mengusap dengan usapan wajib sebanyak 3 kali belum dapat membersihkan tempat ini, yang ni 3 tempat tadi, maka wajib ditambah dengan usapan yang lainnya sehinggalah bersih. Baik, yang tu dikatakan tempat najis. Syarat yang ketiga, hendaklah najis tersebut belum kering. Nak guna batu ni ataupun nak beristinja ni, syarat dia sebelum najis itu kering. Maknanya jangan duduk lama lah. Kalau cerita Mak Saleh sampai baca surat khabar tu, tak kena lah tu. Salah lah tu. Jangan bagi najis tu kering. Baik, di sini disebutkan nota kaki 59. Tidak boleh menggunakan batu jika najis sudah kering semuanya atau separuh kering, kerana batu tidak dapat menghilangkan najis yang sudah kering. Jika keadaan seperti ini, wajib guna air. Bila dah kering, wajib guna air. Jika ia kering tempat tetapi dapat dihilangkan dengan batu, maka boleh pula guna batu. Yang itu maknanya ilat dia, yang penting di sini apa dia? Najis tu dapat hilang, dapat disucikan, dibersihkan daripada tempat najis tadi. Yang keempat, hendaklah najis tersebut belum bergerak ke tempat lain. Macam mana yang dimaksudkan belum bergerak ke tempat lain? Maksudnya najis tidak kena tempat lain selain daripada 3 tadi. Maknanya apa dia? Najis sampai ke pohon, najis sampai ke lutut ke, ke kaki ke macam, tidak di situ. Tidak mengalir apa tu, meleleh silah dia lah. Baik. Apa lagi di sini? Yang kelima, hendaklah najis tersebut tidak bercampur dengan benda lain. Apa maksud benda lain? Maksudnya tidak bercampur dengan benda basah lain seperti air kencing atau kering, sama ada najis seperti tahi binatang ataupun suci seperti debu. Jika ia bercampur dengan benda basah, maka wajib menggunakan air setelah menggunakan batu. Syarat guna batu lagi, tidak bercampur. Kalau tadi kalau dalam berebok tempat lain tu, kena guna air lah. Kena guna air. Macam tak ialah meleleh sampai ke pohon apa. Yang seterusnya, jangan bercampur dengan benda lain. Contohlah, tengah-tengah duduk tu, tengah-tengah duduk bercampur tu, tiba-tiba terduduk. Maknanya tempat najis kita tadi, kemaluan lah kita kata. Kena apa dia? Kena pasir ke bawah tu, kena tanah ke, terkena. Maka bila ketika itu, akan guna air lah. Kena guna air dah. Ataupun boleh guna apa dia, guna tisu basah ataupun guna apa dia, batu juga. Tapi lepas tu kena guna air juga. Baik. Jadi ada beberapa syarat di sini. Kalau nak guna batu. Ada lagi, hendaklah yang sebelah. Hendaklah najis tersebut tidak berpindah dari lubang dubur dan hasyafah dan kepala zakat. Macam mana yang dimaksudkan tidak berpindah ini? Yang ini sudah dijelaskan sebelum ini. Yang mana? Inilah berpindah ni. Belum bergerak ke tempat lain.
Kemudian hendaklah, sebelum itu, hendaklah najis tersebut tidak terkena air. Najis tidak terkena air seperti yang dijelaskan sebelum ini juga. Bila dah kena air, maka guna air lah habisnya. Kalau dah, sebab kita sekarang ni nak guna batu, ceritanya nak guna batu. Dan hendaklah batu yang digunakan itu bersih. Tidak sah menggunakan sesuatu yang najis sebagai benda untuk beristinja, sebab benda itu sudah terkena najis. Baik. Tatimah, jika beristinja menggunakan air, sunat membasuh kubul dahulu. Kalau kita nak beristinja menggunakan air, sunat basuh kubur dulu. Kubur ni mana? Kubur ni hak depan. Kubur ni kemaluan depan. Kemudian barulah kita basuh dubur hak belakang. Jika guna batu, sebaliknya. Kalau guna batu, basuh dubur dulu baru kubur. Itu beza. Baik. Adab-adab ketika membuang air kecil. Panjang. Antara adab-adab yang perlu kita jaga ketika buang air kecil dan air besar sekali. Yang pertama, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Ini nombor satu sekali. Jangan menghadap ataupun membelakangi kiblat. Ni kiblat kita belakang ni. Ni belakang kiblat. Belakang saya, depan tuan-tuan. Tandas pula. Buat tu sama. Kat garah macam tu, serik, direct macam tu. Yang ni jangan. Nanti kalau kita nak renovate masjid, nak renovate tandas ke, kena beringat. Sama ni cerita masjid tak apalah, kita boleh kontrol. Ni rumah-rumah. Kadang-kadang rumah perumahan. Kita mana tahu. Orang tu dah siap, beli dah siap kan. Kalau rumah tak tanah, kita bolehlah kita otos ni. Ni ceritanya, rumah yang dah siap. Jadi kalau rumah dah siap pun, andai kata sebab yang buat tu bukan orang Islam ataupun Muslim yang jahil, kontraktor dia. Jadi bila tandas tu memang betul dengan arah kiblat, sama ada kita duduk ke depan ke belakang, sama lah tu, kira sekali lah tu. Maka kita sebagai ahli rumah ni kena esok lah sikit. Kena kesini lah sikit. Yang tu cara paling jimat lah. Tak payah nak ketuk balik lah tu. Kalau nak ketuk balik tak apa juga, kalau ada duit modal lagi. Tapi rumah baru nak ketuk balik, cerita lain lah tu. Tapi kalau tak ada modal lagi, maknanya kita yang bergerak. Mangkut tanah tu biarlah macam tu. Baik. Jadi ini nombor satu, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya apabila berada di tempat terbuka seperti padang atau dalam semak. Haram juga membelakangi kiblat atau menghadap kiblat jika ada dinding tetapi jaraknya antara dinding itu tidak lebih dari 3 hasta, dekat dinding tetapi dinding itu rendah yang tidak sampai 2/3 hasta. Ini semuanya ada alasan dia lah. Sebab Nabi Najjar yang pertama, jangan menghadap ataupun membelakangi kiblat. Tapi dalam apa dia, dalam cerita-cerita ataupun riwayat-riwayat ni, ada sahabat yang terlihat Nabi termenghadap kiblat. Ada yang sahabat melihat Nabi menghadap ataupun membelakangi kiblat. Baik, tapi ala kulihat, ulama sebut antara larangan Nabi daripada mulut, mana Nabi larang, dengan perbuatan Nabi, maka yang diambil kira adalah percakapan Nabi. Larangan Nabi sebut di mulut berbanding dengan perbuatan. Sebab perbuatan ini kadang-kadang kita tak tahu apa masyakah yang dihadapi, kepayahan apa yang dihadapi ketika itu, sehingga menyebabkan terpaksa menghadap kiblat. Kita tak tahu. Sebab jadi antara dua ni, maka yang diambil oleh ulama fiqh dalam memahami hadis adalah yang Nabi larang sebut mulut tu yang diambil kira. Baik. Jika semua syarat dipenuhi untuk dia berada dalam satu tempat yang memang disediakan untuk membuang air seperti tandas, tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakanginya. Walau bagaimanapun, tetap disunatkan tidak menghadap atau membelakangi kiblat apabila membuang air di dalam bangunan. Di dalam syarah dalam kitab At-Tanbih, Imam Nawawi menyatakan ta'lil ataupun ilal ataupun dia punya sebab yang sahih ialah apa yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Hussein Al-Baghawi dan Al-Ruyani dan lain-lainnya, iaitu arah kiblat adalah suatu arah yang agung. Oleh itu wajib menjaga keagungan kemuliaan arah kiblat itu. Baik, disebut sini di tempat yang terbuka. Baik. Tetapi apa yang saya belajar, tak kira lah terbuka ke tertutup, maka kena jaga tetap sama arah kiblat tu. Dalam banyak-banyak arah, kenapa nak ambil arah tu juga? Itu kena jaga. Baik. Kecualilah kalau kita tak tahu maknanya apa dia. Kita duduk dalam penjara tak tahu mana arah dah. Tetapi kalau tandas tu dalam sel yang sama, penjaga pula dah sebut ni kiblat ke sini, itu kita boleh kontrol lah. Ni ceritanya, kita tak pernah nampak matahari, duduk dalam penjara tak tahu apa ke arah ke mana-mana, maka yang tu yang mana sempat sajalah, yang mana yang kita disediakan sajalah. Itu kalau cerita darurat. Tapi kalau kita maklum ini kiblat, maka kita haram untuk kita sengaja di situ. Haram kalau sengaja. Baik. Kemudian adab yang kedua, nak buang air besar air kecil ni tidak dilakukan pada air yang tidak mengalir, yakni air yang bergenang, air yang tenang seperti dalam perigi, apalagi ataupun parit yang tidak mengalir airnya sama ada air itu banyak ataupun sedikit. Ni kawasan apa dia ni? Air tak bergerak. Sebab apa? Biasanya air ni jadi sumber minuman, jadi sumber orang atau binatang nak minum. Yang ketiga, tidak dilakukan di bawah pokok buah-buahan walaupun ketika itu bukan musim buah ataupun pokok tak berbuah. Bawah pokok
Sebab apa? Sebab nanti kalau buah tu jatuh, jatuh atas najis, patutnya buah tu selera lah kita makan, jadi tak selera pula. Ya. Baik, kalau buah terkena najis, buah itu boleh dimakan atau tidak? Boleh, kena basuh dulu lah. Kena basuh dulu. Tetapi buah yang macam mana? Buah yang ada kulit lah. Kalau buah tu jatuh atas najis, lepas tu kalau bersih pun najis tu meresap masuk ke dalam isi, tu tak boleh lah. Tak lalu nak makan dah. Bukan tak, tak boleh makan tu. Baik. Tidak dilakukan di jalan raya, maknanya jalan orang lalu lalang, kereta lalu ke, motor lalu ke, orang lalu ke. Tapi kalau kita tengok sesetengah negara, sesetengah negara orang Islam sendiri, mereka kadang-kadang buat tandas awam kat mana? Kat lorong-lorong, mereka lepas dekat mana? Dekat dinding. Kita hak jadi pelancong, wah, dinding dia ada graviti, ada graviti ni maknanya tulisan lah, ada corak, kita pun pegang ambil gambar macam tu. Sedangkan situ orang tempatan tahu dah siapa duduk depan situ tu. Kita tak buat siap buat video lagi pegang sesetengah negara lah. Baik, ataupun kalau kita ni biasanya cari apa dia? Cari ujung dinding, ujung tangga. Tapi jarang dah sekarang ni. Ada tapi jarang sangat lah. Baik. Tidak dilakukan di dalam lubang. Kerana ada kemungkinan di sini sebut ada jin atau binatang di situ. Dalam satu tanah tu ada lubang. Kawasan tanah atau mana-mana lah ada lubang. Kita pergi buang qada hajat di situ. Makruh hukum dia. Sebab apa? Takut ada binatang ataupun takut ada jin. Atau jadi bengkok tiba-tiba tu. Jin tu marah, aku duduk tengah tengok TV, tiba-tiba kamu lepas kat sini. Marahlah dia. Tu balik-balik bengkok. Tarilah Tok Bomo langsung minta maaf. Nak minta maaf lagi tak kerti. Ceritanya. Ataupun binatang. Binatang ni maknanya binatang berbisa. Lubang-lubang ni siapa duduk biasanya? Binatang berbisa lah. Ular kalau jengking, dia biasa duduk di situ. Baik. Jadi bahayalah kepada kita. Dalam kitab fiqh biasanya disebut binatang, tapi dalam ilmu-ilmu perubatan tu, ulama-ulama dulu disebut terus jin tu. Ni saya sebut ni sebab ada kitab-kitab fiqh moden dia tak nak sebut jin ni. Dia hanya sebut binatang je. Dikhawatiri binatang, jin dia tak sebut. Sebenarnya ada sekali. Kita tak tahu benda tak nampak. Jadi kita kena hormat jugalah walaupun kita tak nampak. Seperti Nabi kata, Nabi haramkan, fiqh kita sebutkan haram apa dia beristinja guna tulang. Kita tak tengok pun jin tu makan tulang, kita tak tahu pun, tapi sebab ulama sebut macam tu. Ada ulama yang Allah bagi tahu ataupun Nabi bagi tahu. Ini makanan dia apa? Kena hargai, kena hormat jugalah. Kita baik. Sebab kita ni tidak duduk seorang-seorang. Kita bukan manusia saja dalam alam. Dalam bumi yang sama, Allah boleh jadi beberapa lapis alam lagi. Dalam bumi yang sama ada hijab-hijab lain. Maknanya contoh, tempat sama tapi hijab lain. Hijab yang pertama siapa duduk? Hijab. Selok dua kali lapis lagi, hijab apa? Makhluk lain pula. Selok lagi, yang ni pula. Jadi semua ni dalam rahsia Allah. Alam ni dalam rahsia Allah. Contoh pertama, lapisan pertama selok, jin. Selok lapisan kedua pula, ni alam ruh. Selok lapisan ketiga pula, ni alam lain pula. Kita tak tahu. Yang tu Allah punya kuasa. Right. Ni jadi boleh jadi tempat sama tapi dimensi berbeza. Istilah sahajalah dimensi tu. Baik, kemudian jadi tempat orang lalu lalang ni jangan kita melepas di situ sebab kita menyusahkan orang. Sedangkan Nabi kata antara sedekah, sedekah yang paling ringan adalah kamu buat apa? Kamu membuang ranting di jalan. Nabi kata tak, orang duduk jalan tempat lalu lalang tu ada dahan ataupun ada ranting menyebabkan gangguan orang nak berjalan. Kita pergi alih ke tepi, ada batu, maksud batu sekalilah. Kita memudahkan laluan orang, itu sudah dikira sedekah dan pahalanya besar. Mana selagi mana orang lalu, pahala tu dapat kat kita lah. Mudah. Ini kalau kita menyusahkan orang, lagilah sebaliknya lah yang berlaku. Kemudian tidak dilakukan di tempat berteduh. Mana tempat berteduh ni? Mana tempat berteduh? Wakaf. Wakaf lah tempat berhenti. Bastok. Ataupun bawah pohon rendang. Tak. Pondok-pondok. Tempat orang berteduh. Tak. Bawah pokok tempat orang duduk-duduk lah. Pasal dia ni. Tempat orang duduk-duduk. Tepi jalan ke. Kalau kita sekarang ni bastok. Pokok rendang ke. Tak. Jadi makruh di situ. Kemudian apa lagi ni? Tidak bercakap-cakap ketika membuang air kecil dan air besar. Kecuali hak perlu saja. Oi, siapa tutup lampu ni? Ha, tu perlulah tu. Siapa tutup keran ni? Tak. Air tak keluar ni. Ha, tu tak apalah nak cakap tu. Tapi kalau nak sembang, janganlah. Apa dia penting saja. Tidak menghadap matahari dan bulan dan tidak membelakangi keduanya kerana keduanya tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya. Ada lagi disebut di sini, apa dia? Tidak menghadap matahari. Nampak matahari kat depan, kita menghadapkan dia. Tak boleh. Ini ada tambahan. Ada setengah kitab dia tak sebut, tapi ada kitab sebut. Cuma di sini dikumpulkan. Jadi kalau depan kita tu nampak bulan, jelas. Nampak matahari, tak payahlah. Hadap tempat lain. Kerana kedua-dua ini pun termasuk dalam makhluk Allah yang dimuliakan. Kan? Dalam Quran kan Allah bersumpah kan, wasyamsi wal qamari, demi matahari, demi bulan, semua tu antara makhluk Allah yang
apa dia menunjukkan Allah nak sebut, dan inilah tanda kebesaranku. Maksudnya ini makhluk yang besar, kejadian yang yang besar yang penting. Nah, surah apa tu? Asy-Syams lah. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha, kan? Itu cerita Allah sebut. Di situ dalam Asy-Syams Allah sebut tujuh makhluk dia yang yang utama nak suruh manusia ni fikir tentang kebesaran kejadian yang Allah ciptakan. Baik, kemudian di sini dalam kitab-kitab lain ada ditambah lagi ni, sunat berlindung daripada pandangan manusia. Ha, apabila kita nak qada hajat tu, kalau Nabi sendiri, Nabi jauh, lari pada orang. Sahabat tengok Nabi lari pergi jauh tu, sahabat faham lah tu. Ha, Nabi duduk tengok dekat ramai-ramai dengan sahabat-sahabat. Tiba-tiba Nabi lari menjauh pergi hujung sana. Sahabat tak ada nak pergi mengekor. Nabi nak buat apa, nak buat tak? Nabi sahabat tak tanya. Sahabat dah faham. Kalau Nabi pergi jauh tu maknanya apa dia? Nabi nak qada hajat lah tu. Sebab apa? Supaya jauh daripada aurat tu, pandangan tu. Ha, orang tak nampak aurat. Yang kedua, tidak membawa bersama-sama benda yang ada catatan nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, Quran dan seumpamanya ketika membuang air. Maksud tanda, ada sekali tulisan-tulisan suci tadi. Yang ni jangan. Perbuatan ini haram. Berdosa sengaja. Contoh kadang-kadang tak perasan, kita pernah sebut kan. Apa dia dekat lencana, dekat logo kan. Biar polis tu, polis kan, polis ada kan, Allah Muhammad tak silap. Polis ada kan. Jadi tanggal dulu kat luar, letak dulu kat luar, jangan masuk dalam tandas. Baik, kalau dalam handset macam mana? Yang penting sekarang ni jangan tunjuk keluar. Kalau tersimpan tak apa, contoh kadang-kadang tersimpan dalam beg duit ke dalam tu, tu tak apa, tertutup, mana tidak menampakkan ianya, sengaja didedahkan di tempat yang hina ni, di tempat kotor ni. Yang penting tutup. Handset pun sama lah, waktu tu kena jangan dibuka lah, jangan duduk di tengah tu, tengah-tengah duduk buang tu, kita pun belak-belak Quran, berdosa tu. Dia menghina dan mempermainkan kesucian. Baik, tidak melihat kemaluan dan najis yang keluar. Waktu kita qada hajat tu, makruh kita tengok kemaluan kita sendiri. Makruh pula juga kita tengok najis kita. Ada orang yang jenis jaga sungguh. Jaga macam mana? Dia tengah mengaji kan? Dia tengah mengaji orang agama lah ni. Dia mengaji ulama, dia mengaji Quran apa semua, dia mengaji agama, hafal Quran apa hadis apa semua. Memang dia jaga sungguh. Dia tak tengok kemaluan dia sendiri, dia tak tengok najis dia sendiri. Tapi satu hari sebab dia demam, doktor kata tengok najis kamu warna apa. Tu baru dia terpaksa tengok. Ni cerita dia lah. Warna merah doktor. Demam tu adalah tu, racun ke apa ke tak. Tengok najis. Dalam ilmu doktor dia nak tahulah kita makan apa kan. Kita punya sisa yang keluar tu warna apa tu menggambarkan sihat tak sihat. Cair ke kerah ke semua tu ada gambaran dia dalam perut kita ni apa yang berlaku. Baik, jadi tidak melihat kepada najis. Kalau dalam keadaan yang biasa jangan tengok. Flash apa, flash terus lah. Tak payah nak tengok. Tak payah nak hurai, tak payah nak tengok. Biar jangan lekat dalam kepala kita makruh. Baik, seeloknya tidak kencing berdiri. Rasulullah pernah melakukannya dalam keadaan berdiri kerana menunjukkan keharusan. Baik, Nabi ajar, Nabi suruh kencing tu biar duduk. Nabi suruh duduk. Ada ketikanya Nabi kencing berdiri, tapi inilah kisahnya, sahabat ada yang melihat Nabi kencing berdiri. Maka dia, dalam perkara ini ulama sebut dua, sama ada berdiri itu kerana Nabi tak nak apa, nak suruh menunjukkan bahawa hukum tadi tidaklah kalau berdiri itu sampai berdosa. Sebab asal Nabi suruh duduk. Yang kedua, ulama sebut keadaan tempat tu sempit sangat, tak boleh nak duduk. Itu dua syarah ulama tentang hadis kenapa Nabi kencing berdiri. Jadi kita balik asal antara perbuatan Nabi dengan suruhan Nabi, maka kita dahulukan hak Nabi sebut, yang ni yang suruh Nabi suruh tadi. Nabi suruh apa dia? Kencing tu duduk, jangan kencing berdiri. Hak perbuatan Nabi ni tak diambil kira apabila bertentangan antara perbuatan dan suruhan. Baik, contoh macam kita lah ayah kan. Kita katakan bangun mandi. Kita suruh anak tu pergi mandi, ayah tak mandi lagi. Contohlah tu, betul tak? Jadi antara mulut dengan perbuatan tindakan, maka mulut yang diambil kira. Baik, menggunakan alas kaki. Ada tambahan lagi, maknanya maksud tandas tu ada alas kaki, ada kasut, ada inilah selipar Jepun kita lah, ada selipar tu. Baik, sunat di situ. Kalau kita tengok cerita apa tu, musang berjanggut lah. Nah, Piramdi kan, Piramdi dengan siapa nama bini dia tu, cerita tu lah. Musang apa nama dia, tak ingat. Cerdik juga tu orang perempuan tu. Tak nak masuk sungai kan. Kenapa pakai kasut? Orang lain buat kasut dah. Kenapa pakai kasut? Kenapa pakai selipar? Kita tak tahu dalam tu ada apa. Kita duduk dalam tandas pun sama, boleh jadi licin, boleh jadi apa. Maka selipar ataupun sandal tadi penting untuk jaga. Baik, membaca doa ketika masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa yang semua kan? Baca semua ke masa kecil je baca? Allahumma inni a'udzubika, Allahumma aku bermohon, ini sungguhnya aku a'udzubika, berbohon perlindungan daripadamu, minal khubuthi wal khaba'is, daripada khubuth.
khubuh ni maknanya apa benda-benda hak melampau. Minal khubuzi syaitan lah ni. Syaitan yang suka sebab kuduh ni, sebab buruk. Khubuzi wal khabais, syaitan jantan dan syaitan betina. Nah, ada ustaz mengajar dulu, dia kata, siapa masuk tandas tak baca doa. Nah, maka bercantumlah kemaluan syaitan jantan dan syaitan betina, lepas tu beranak lagi 40 ekor. Ada ustaz dulu cerita. Ingat tak? Nah, jadi nak suruh bila masuk tandas tu kena tutup kepala, kena baca doa. Kalau tak laksana adab, maka syaitan suka lah. Beranak pinak pula mereka. Cuma saya tak dapat hadis tu. Saya tak jumpa dia punya riwayat dia. Saya tak jumpa riwayat tu. Tapi ustaz ada cerita lah dulu. Nah. Seterusnya, membaca doa keluar dari tandas. Ghufranaka. Disebut ni. Ghufranaka. Sebab apa? Ghufranaka. Apa maksud ghufranaka? Ghufranaka. Astaghfirullah. Ampun, kan? Ghufranak. Keampunanmu, ya Allah. Itu maksudnya. Ghufranaka. Itu kamu. Kamu tu Allah lah. Keampunanmu, ya Allah. Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa'afani. Ghufranaka tu. Sebab apa kena minta ampun? Keluar tanda. Apa kita buat dosa dalam tanda? Sebab apa? Sebab bagi orang yang soleh. Sebab apa ghufranaka? Bagi orang soleh, waktu di dalam tandas ini, kita tak boleh berzikir. Kita tak boleh sebut nama Allah. Jadi, kerana waktu itu penting, waktu itu emas. Bagi orang soleh, dia sangat menghargai waktu. Bila duduk dalam tanah, tak boleh sebut nama Allah. Maka dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, minta maaf tadi, tak boleh nak sebut nama-Mu, ya Allah. Itu cerita orang soleh. Cerita kita tak rasa apa. Ini cerita orang soleh. Orang soleh ni, ataupun sufi lah kita kata. Sufi, orang apa dia, abid, orang soleh ini. Mereka ini adalah anak kepada masuk. Mereka jaga sungguh bagian masuk ni. Bagaimana-mana jaga masuk. Baik. Jadi masuk dalam tandas, tak dapat ingat kepada Allah. Mereka minta ampun kepada Allah. Ghufranaka. Lepas tu barulah. Alhamdulillah. Alladhi azhaba anil adha wa'afani. Segala puji bagimu, ya Allah, yang telah azhaba anil adha, mengeluarkan kotoran daripada perut aku ni dan memberikan kepadaku wa'afani, afiah, kesihatan, bagi sehat. Nah, bila keluar benda isi perut ni, maknanya hak toksik-toksik yang tak nak guna dah tu, sisa, hampah. Nah, kalau duduk dalam perut, penyakitlah kita. Nah, maka Allah keluarkan. Kita puji Allah sebab keluarkan benda yang tak berguna bagi badan kita. Baik. Lagi, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan bila keluar. Kiri merujuk kepada keburukan dan kanan merujuk kepada kebaikan. Nah, ini selalu kita sebut juga. Daripada tempat yang kurang baik kepada tempat yang lebih baik. Daripada tempat yang lebih baik kepada yang kurang baik. Ada formula dia, kan? Kita nak dahulu kaki kanan atau kaki kiri. Di luar tandas dan di dalam tandas. Maka di luar tandas lebih baik daripada dalam tandas. Maka kita masuk dengan kaki kiri. Keluar dengan kaki kanan. Masuk masjid. Dalam masjid dengan luar masjid. Dalam masjid lebih baik daripada luar masjid. Maka kita masuk kaki kanan. Dalam rumah, luar rumah. Dalam rumah lebih baik daripada luar rumah. Dalam rumah menjaga aurat, menjaga maruah, sesebagainya. Nah, maka masuk rumah sunat kaki kanan. Masuk rumah kaki kanan, kaki kiri biasa. Kita lah tanya diri sendiri. Nah, kadang-kadang bukan apa, ikut step. Kebetulan sampai depan pintu tu kaki kiri, kaki kanan. Mana-mana yang masuk tu kaki kiri lah. Kadang-kadang kita ikut step. Kalau kita ikut sunat, kaki kanan lah. Baik, apa lagi? Naik kenderaan. Sebelum naik kenderaan dan di dalam kenderaan dan di luar kenderaan, mana lebih baik? Lebih baik di dalam, lebih selamat apa semua. Maka sepatutnya naik kenderaan dengan kaki kanan. Tapi itulah. Fahamlah. Apa lagi? Pergi ke pasar. Kita pun selalu tanya. Pergi ke pasar. Di dalam pasar dan di luar pasar, mana lebih baik? Pasar ni kedai lah, tak kira kedai apa pun. Kedai dekor ke kedai tak dekor, sama je. Di luar pasar lebih baik daripada dalam pasar. Maka masuk pasar tu, masuk pasar kaki kiri. Nah, masuk pasar kaki kiri. Ustaz, mana boleh? Saya berniaga kat situ, kedai raya tu. Takkanlah kaki kiri tumbuh rezeki saya. Tak masuk kedai kamu tu, masuk kanan lah. Kita orang pembeli ni. Kaki kiri. Baik. Membaca doa dalam hati ketika beristinja. Istinja ni apa ni? Nak cuci tu lah. Allahumma hassin farji minal fawahisha wa tahhir qalbi minan nifaqi. Allahumma, ya Allah, hassin farji, jagalah kemaluanku minal fawahish, daripada perbuatan keji, wa tahhir qalbi, dan sucikan qalbi, hatiku, dari minan nifaqi, daripada sifat nifaq. Nah, sifat nifaq kita ni, sifat nifaq ni banyak pada kita. Kita bukan orang munafik, kata munafik kita zaman Nabi tu, tidak. Kita ni Islam, iman ada, cuma kuat, yazidu wa yanqus, bertambah atau berkurang, kuat ataupun lemah. Dan bila kita lemah, kita banyak menghiasi diri kita dengan perbuatan-perbuatan seperti orang munafik. Bersifat nifak tadi, munafik. Macam orang berlakon sahaja. Bila kata berlakon ni, kadang-kadang kita cuba buat terbaik dah, tapi sebab kejahilan, dia nampak macam berlakon juga. Ataupun sebab kerana lemah iman, jadi macam orang berlakon juga. Maksudnya, macam orang munafik zaman Nabi berlakon. Kita bukan munafik, kita ni bersifat
ada berperangai seperti orang munafik. Apa contoh dia? Nabi sebutkan antara tanda orang munafik, dia pun ni payah nak sembahyang isyak, nak sembahyang subuh berjemaah. Kan? Ha, tu antara Nabi sebut. Orang munafik ni kalau sembahyang belakang tu imam. Ha, tapi tanda dia nak tahu macam mana beza? Beza tanya isyak, tanya subuh dia payah. Orang beriman dah bangun. Orang munafik ni kat dalam hati dia kapir lagi. Luar je nampak Islam, nak berlakon depan Nabi saja. Jadi sebab dia asal-asal dia tidak beriman pun. Jadi waktu tu waktu sedap tidur. Waktu subuh dengan waktu isyak. Sebab apa waktu isyak dah tidur? Zaman Nabi memang tidur dia pun ni. Orang kafir memang tidur. Kan dah cerita kan? Orang kafir tidur setiap maghrib lagi. Kita orang beriman duk beribadat. Jadi orang kafir dah tidur. Jadi kita sembahyang isyak, dia pun tidur. Ha, Nabi sebut tak ada orang munafik ni apa dia? Mereka ni payah kalau sembahyang isyak, sembahyang subuh. Ha, kita dah bangun, dia pun tidur. Ni cerita kan? Orang munafik. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi waktu beristinja kita doa, Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Jagalah kemaluan kau ya Allah daripada perbuatan keji dan bersihkan hatiku daripada nifaq. Perbuatan keji apa dah? Zina lah. Ha, yang melibatkan kemaluan ni. Ha, dan daripada nifaq. Baik. Kalau kita tengok satu lagi doa. Contoh doa apa lagi? Doa tengok cermin. Nah, doa tengok cermin. Apa dia? Doa tengok cermin. Allahumma ahsanta khalqi wa hassin khuluqi. Sama dengan lebih kurang. Ya Allah, sebagaimana engkau cantikkan kejadianku, khalqi, rupa parasku, wahassin khuluki, maka cantikkanlah juga akhlakku, tingkah laku peribadiku. Nampak tak? Dalam doa ni dia ambil zahir, dia ambil batin, dia ambil zahir kat luar, dia ambil juga batin. Itu indahnya doa yang Nabi ajar ni. Baik. Lagi di sini beristibrak. Apa itu istibrak? Istibrak, berdehem kecil dan mengurut alat kemaluan di bawah, alat sulit bagi lelaki. Urut, urut jalur macam tu sahaja. Nah, supaya apa tu, orang panggil apa tu, lawas lah. Berdehem nak tekan sedikit otot. Dalam kitab, dalam kita Ihya disebutkan, makin kurang kita berdehem, makin fakih lah kita. Maknanya dalam tandas tu jangan ada berdehem yang menyahut, bersahut-sahutan. Tambah sini pula. Tambah lagi kalau tak puas sekali je. Dia tak ada istilah sunat tiga kali. Ini bukan subhanallah, subhanallah, ala ubi hamdi, nak tiga kali ni. Berdehem ni sekali cukup-cukup, tanda fakih. Ha, kalau banyak-banyak tu tanda mari waswah dah tu. Dah bermain-main dah di situ. Baik. Hukum beristibrak sunat jika air kencing akan berhenti jika beristibrak. Wajib jika kuat sangkaannya yang air kencing tidak akan berhenti melainkan dengan istibrak. Ha, bahasa mudahnya apa dia? Tetaplah istibrak tu untuk menghilangkan apa, biar luar habislah istibrak ni, mudahnya macam tu. Baik, lelaki dan perempuan sama. Baik, cukup di sini. Sikit lagi, nanti kita berhenti ke amalan fitrah. Ada sedikit masalah. Imam Abu Ishaq al-Syirazi berkata dalam tanbih, dan Imam Nawawi menyebutkan dalam Syarah Muhazzab, bahawa tidak menyingsingkan pakaian sebelum dekat dengan tanah atau tempat buang air adalah sunat menurut ittifaq ulama. Maknanya apa dia? Gini, selagi mana kita tak sampai di tempat, tempat nak qada hajat, maka kita jangan akat kain tu. Selagi mana tak sampai kat tandas, kita jangan akat kain atau sisi, di sini sebut sisi pakaian, buka aurat lah maknanya tu. Aurat di sini, ilah dia, aurat. Jangan jadi macam muda, daripada bilik mak nak kencing, mak pun buka seluar dia pun, daripada bilik sampai ruang tamu pun. Itu cerita orang muda, cerita budak. Nah, cerita orang tua ni, kita ni. Maknanya selagi mana tak sampai ke tempat, selagi tu jangan buka aurat. Tu yang pertama. Tambah lagi, jimak tanpa istinja. Haram jimak setelah buang air kecil tanpa istinja, atau setelah buang air kecil beristinja dengan batu kerana masih ada najis di kemaluannya jika dia berjimak. Ni haram kalau berjimak dalam keadaan tak basuh lagi. Basuh apa dia? Daripada buang air besar air kecil. Sebab ada najis lagi. Berjimak ni ibadat. Ini ibadat. Ketika kita buat dalam keadaan halal, maka ianya berpahala. Tapi kalau buat dalam keadaan haram, maka dosa besar. Jadi suami isteri itu ibadat. Tapi kita sekarang ni berjimak ni dia tidak ada kaitan dengan najis. Sekarang ni cerita najis. Jadi kita sengaja bila kita beristinja, kita berqada hajat, buang kecil contohnya, tapi tak basuh lagi, terus pergi berjimak. Itu haram hukum dia. Sebab tu najis lagi. Ini kena faham. Kadang-kadang ada orang sengaja kencing, lepas tu duduk sambung lagi. Minta maaf. Jangan duduk tengok, jangan duduk ikut masalah sangat. Kita Islam ada adat dia. Jadi basuh dulu, cuci dulu. Jimak ni benda suci, bukan benda kotor. Jimak ni benda yang suci. Baik. Sambung. Tanda muka surat 80 berkaitan dengan amalan fitrah. Apa yang dikatakan amalan fitrah bagi manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.